Tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 2, kurikulum 2013, kelas 2, sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan membahas tema 7, kebersamaan ya. Nah, subtemanya yang pertama ya adik-adik, kebersamaan di rumah, gambar yang pertama. Oke, hari ini kita pembelajaran kedua ya adik-adik. Nah, pembelajaran kedua ini akan membahas bermain menjaring ikan. Nah, yang mengamati adik-adik di gambar di luar ini, nah, di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam renang yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Apakah kamu pernah bermain permainan menjaring ikan saat kalian berenang bersama teman-temanmu seperti yang dilakukan Ali dan teman-temannya? Tulis di kolom komentar ya tadi. Oke, gerakan berjalan di air. Nah, kalian boleh mencobanya nih jika tidak dalam masa pandemi ya. Melakukan menjaring ikan di kolam berenang bersama teman-temanmu. Nah, setelah bermain ternyata Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam loh. Ali bercerita tentang dongeng, ulat, dan tikus yang pernah diceritakan oleh ayahnya Ali. Apakah kalian masih ingat dongeng ular dan tikus yang pernah dibacakan oleh kakak waktu video sebelumnya? Pasti masih ingat dong. Kalau tidak ingat, kalian bisa cek kembali videonya ya. Nah, sekarang kalian akan membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ulat, dan tikus. Kalian bisa membaca bersama orang tua kalian ya. Dibagi-bagi, ada yang menjadi pencerita, ada yang ulat dan tikus. Selamat membaca.
Nah, ayo berdiskusi adik-adik, diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Nah, tulis diskusi hasil diskusi kalian ya di buku tulis dan diawasi oleh ibu-ibu atau orang tua kalian ya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Oke, sekarang kita akan menulis. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan urut presensi. Nah, jika kalian pembelajarannya di rumah, maka kalian tulis nama orang tua kalian saja atau anggota keluarga kalian yang membacakan tadi ceritanya, oke? Terus kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata atau tidak menggunakan kacamata. Coba kalian ingat-ingat, teman kalian ada yang menggunakan kacamata atau tidak. Ditulis ya adik-adik, atau kalian bisa membuat tabel seperti ini. Siswa memakai kacamata, dia akan membacakan teks sang ular. Terus kalau siswa yang tidak memakai kacamata, dia akan membacakan teks sang tikus. Nah, kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut ya. Misalkan ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus. Oke? Ini contohnya, siswa yang berambut keriting membacakan teks ular. Siswa yang berambut lurus membacakan teks tikus. Begitu ya adik-adik. Nah, selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapat kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain. Coba amati teman-temanmu ya. Tuliskan hasil pengamatanmu. Contohnya misalnya, perempuan membacakan teks ular, laki-laki membacakan teks tikus. Nah, sekarang ayo berdiskusi ya adik-adik. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Oke adik-adik, tulis hasil diskusinya di buku ya. Oke? Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, ini kegiatan terakhir, yaitu kegiatan bersama orang tua. Ini dilakukan pada PR ya, mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata. Ditulis di buku tulis ya adik-adik, jangan lupa dikerjakan. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh keluarga, sahabat, dan orang terdekat kalian. Nah, terima kasih sudah menonton ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya adik-adik. Oke, dadah.